Call center 112, Timaleo monitor ganti. Call center 112, Timaleo. Siapa penanam ganti? Perkumpulan Sanwaya Maleo Lovers, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan bersama Polres Minsel menggelar vaksinasi massal di Aula Polres Minsel Rabu 20 Oktober 2021. Masyarakat dari berbagai desa kelurahan di Kabupaten Minahasa Selatan, baik remaja maupun dewasa, diharapkan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi tahap 1 dan 2 dengan vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Kapolres Minahasa Selatan AKBP Norman Sitindaun SIK mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk aksi peduli di masa pandemi upaya mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum dalam rangka mewujudkan herd immunity juga menekan angka penularan COVID. Sementara Ketua Perkumpulan Sanwaya Maleo Lovers Minahasa Selatan Yusak Prudu mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dan Polres Minsel dalam rangka percepatan vaksinasi kepada masyarakat Minahasa Selatan karena informasi data masyarakat yang telah divaksin di Minsel masih di bawah 50%. Maleo berharap ada kesadaran semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memutus tuntas penyebaran virus yang telah banyak menelan korban jiwa. Di pengurus DPD Maleo Lovers Kabupaten Minahasa Selatan, saya merasa sangat bersyukur dengan pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilaksanakan baru-baru di Aula Polres Minsel. Dan itu adalah salah satu bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah dan juga program Polri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan kami dari Maleo Lovers Kabupaten Minahasa Selatan begitu sangat antusias untuk mensosialisasikan ini kepada warga masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan, karena setelah kami mendapatkan data juga dari Dinas Kesehatan bahkan dari Polres bahwa angka vaksinasi di Kabupaten Minahasa Selatan ini masih di bawah 50%. Jadi kami berusaha bagaimana cara untuk membangun animo dari masyarakat supaya masyarakat boleh menyadari akan pentingnya vaksinasi dalam rangka untuk kita terhindar dari bahaya virus COVID-19. Dari Amurang, Minahasa Selatan, Timaleo Lovers mengabarkan.